Kembali lagi bersama saya di channel Bagus Andrian. Oke, hari ini kita akan mereview sebuah makanan khas dari Surabaya. Ya, itu di belakang itu. Jadi kita akan menemui teman saya dulu. Namanya Ato. Mungkin dia udah ada di dalam sih. Ya udah, kita masuk aja ya dan mereviewnya. Oke, ya. Hujan ini, guys. Sepertinya itu dia naiknya. Lah. Iya dah, waduh, sentek situ sana. Iya. Dan mau mengenai udan sik. Sentek situ wis sana iki. Ala bos. Tak ana iki mau ngenteni. Ya boten mau berarti. Iya kan mau. Ya adem-adem ngene iki enak ya, mangan seger-seger ya, mangan tebal ngene ya. Jadi mangane iki aku nang kene iki sekalian review. Oh, ngono ya. Iya lah. Ana mung cek mangan nang kene ya. Iya, tak apa-apa mau dibayar ya. Tempat iki kok ngene iki. Ini pegawai ini menu ini oh menu ini katanya mau tak telok nang kene mas. Oh iya yes, pesen sih pesen mas lontong balape loro sate kerange loro ambek ngombeku iya mas ya temulawak iya pakai es aku terus aku mau aku gosinom ini gosinom itu oh iya mantap. Apa mas iki jenenge, Mas? Lontong. Oh, lontong balap. Sun Mas ya? Sun Mas. Iki lho, jenenge lontong balap iki. Iki jenenge sate keras. Oke, saiki kita akan mereview lontong balap yang paling legend di Surabaya. Ya kan? Jadi kalau ke Surabaya belum makan ini, itu belum afdol lah. Iya, betul. Kalian tuh harus kesini makan ini dulu. Loh, guys. Wah, keren banget. Di sate kerang kita pesen ini makan. Kita cerita dulu sambil makan. Nah, oh ya sini makan kan. Iya. Nanya tuh ngomong. Sing bener itu mau sih gus. Iya dengar sih. Itu aku dulu. Ojo dengin ini ngomong lu kafe ngomong. Oh, iya. Oke, belum makan itu harus doa jangan difoto ya. Kayak anak gitu ya. Kalau apa lah. Kita review ada apa aja di lontong balap ini tuh yang paling utama adalah lontong. Mata tahu sama ini bunder ini apa bunder itu ini namanya apa tentu jangan dibalik loh mas oh iya jangan taru itu kelihatannya kayak Surabaya dibalik taru taru kita cicipin ya ini sebelum itu kita urap dulu karena di bawah ini ada petis oh petisnya nanti iki oh iya ahli mas bagus iki kasih iki tak piro breket mukus sambel ikus oh hasil agak-agak itu pedes iya jenengi sambel pedes seneng pedes agak-agak nek gula lagi ya iya itu ya baru kenal jadi jenengi nanti aku harus aku mau ngomong ya jenengi aku ini siapa kita harus terkenal diri kan nama saya Muhammad Ato Ilang Instagramnya di bawah kita coba cicipin dulu sambel satu sendok dulu sambel pedes sip pilihnya nang kene Gus bawang gorengnya ada Gus coba pilihannya ambek rasa petis iku beda wis pasak maes soalnya sing sering mangan nih juga Gus kelihatan lah kelihatan kita kan tak suka makan kita coba Brambang mau bang goreng? Bang goreng gak ya? Bang goreng, tapi emang Surabaya bisa dikira Brambang ini kayak bahasa Inggris Tugi ngomong ngakit together together forever oh iya
Kok gak ikut suara pada hari pake gitu. Oh iya, itu tempat di balai BDAM Mustopo, nomor 11, depan BDAM Surabaya. Depan ini BDAM. Itu gubeng rek, gini rek. Gubeng baru. Nah, ini aja. Kok alamatnya lebih jelas sih, tak ada ini sore ini. Ini jenisnya sate kerang. Kerang cilik-cilik. Rambangi sih mau ada ya, ini gak enak kan ini. Bawang goreng nih. Coba guys. Like me, it drifts away. Ini gak enak lagi. Kecapi, lagi. Terus, mana kriuk-kriuknya itu cukup rambangi. Enak ya. Di lentui, di toko apa ya lentui ya. Oh kacang tau lo Gus. Jadi informasi kok nang kene kabeh terus mau tak waca yo Gus. Aku guys, ini kan informasi nih guys, lento gorengan yang terbuat dari kacang tau. Dijelas no guys, karena di sini tuh tempatnya legend. Terus lontong iki iki sing sing unik nang Surabaya apa nang kota Indonesia yo lontong. Nang bahasa Inggris itu artinya yo mek rice iku to. Tak ono jenenge bahasa Inggris lontong gak ono. Cuma nang Surabaya itu kaya ya, lontong. Terus kenro nek sego kan wae yo. Sego iku biasanya nasi. Bahasa Indonesia nasi. Nek nang Surabaya kan sego. Nah iku nek akeh iku sego. Tapi nek situ upo jenenge. Nek bahasa Inggris jenenge rice kabeh. Tak ono artine. Ku informasi yo. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Jadi nangkinya ini dah yo gitu yo, mana dodolan krepe-krepe. Terus lagi ni krepe-krepe. Kok krepe apa krepe ikan ono kok ae jajanan jajanan Surabaya lah oleh lekas Surabaya ono lah. Jadi ki porsi yang akeh. Yang menurutku sih akeh. Menurutku ya akeh, Bos. Cari temu lawak Gus. Oh, iki ngombanane legendaris pisan Gus. Rasane opo? Wah, rasane wis enak-enakan karoane wis. Penak. Seger. Ono tercep-tercep e. Heeh. Iki kan ngene. Ngapa iki soda? Apa apa? Soda. Jadi kudu coba pisan. Kayaknya kita coba kamu temu lawan. Oke, kita sudah menghabiskan ini. Habis ternyata. Alhamdulillah. Dan ini sudah habis semua. Ini tinggal sini dia tinggal nanti. Gimana rasanya menurutnya? Apa kita review dulu rasanya ini sebelum kita kayaknya nanti kita panggil ownernya. Biar iya, ada. Coba ada enggak ya ownernya ya? Atau gimana? Kalau kita jelasin dulu ini. Gimana rasanya? Apa nanti aja? Nanti aja. Penting ya? Nanti aja. Nunggu tanya-tanya dulu aja. Iya. Yeah. Sebagai pemiliknya, oke? Okay? Iya. Yeah. Oke, okay, kita sudah kedatangan ownernya langsung. Kita tanya-tanya dulu. Perkenalan dulu lah dengan Bapak Aris. Bapak Aris. Panggilnya Bapak Mas. Mana? Terserah lah. Okay. Nah, ini sekaligus ownernya. Jadi kita sebentar tanya aja ya. Sudah berapa lama ini sudah berdiri? Untuk Lonong Balapak Gendut sendiri mulai berdiri tahun 1958. Waktu itu yang jualan masih kakek. Dan
untuk jualannya sendiri masih keluar masuk kampung, jadi kelilingan pakai pikulan gitu. Jadi sudah berapa tahun berarti itu ya? Kalau untuk 2018 sendiri sih sudah 60 tahunan mas. Berarti legend banget gitu. Sangat legend lah. Mempertahankan cita rasanya itu gimana? Caranya mempertahankan bisa rasanya itu sama terus gitu? Kalau untuk cita rasa sendiri, untuk prosesnya turun-temurun. Waktu itu kakek dibantu sama bapak yang dapat julukan dari customernya yaitu Pak Gendut, terus diturunkan ke saya juga. Jadi untuk cita rasa mulai tahun 58 sampai 2019 ini masih tetap terjaga. Jadi itu buat sendiri ya? Iya, semua untuk olahan bahan sampai jadi kita buat sendiri. Ada berapa cabang? Kalau untuk sekarang ini ada 4 tempat. Kalau untuk yang di pusat di Jalan Profesor Dr. Mustopo nomor 11. Untuk yang cabang pertama ada di Embong Malang nomor 38. Untuk cabang yang kedua di Plaza Royal lantai 3. Sama yang terakhir di Bandara T2 Juanda, Surabaya. Sudah ada 4 ya? Iya. Jadi kalau yang di Kranggan itu punya cabang Bapak atau bukan? Bukan mas, memang dulu kami jualannya memang di Jalan Kranggan. Setelah tahun 2012 ada gusuran dari Satpol PP, terus kita ekspansi ke Jalan Profesor Dr. Mustopo. Dan untuk sekarang ini, kalau ada yang pakai brand kita, Lontong Balapak Gendut, itu bukan cabang atau franchise kita. Tadi cuma ada 4 cabang aja ya? Iya. Jadi gitu guys, yang ceritanya sebenarnya. Oke, ini udah langsung ketemu sama alternya. Jadi terima kasih Pak, udah menyempatkan waktunya. Baik, buat ya. Wawancara sedikit lah. Jadi juga makanannya enak kok. Legend juga. Jadi kalian harus coba lah. Terima kasih Bapak. Iya, baik. Oke guys, jadi itu nanti adalah bincang-bincang dari ownernya. Sekarang kita akan menilai dari segi makanan, rasa, tempat, worth it apa enggak. Betul sekali. Kalau dari saya, itu makanan itu enak sih. Panganan ya, bisa Jawa, Surabaya. Pasokan. Pasokan, itu artinya. Panganan pasokan. Worth it lah ya, kalau menurut dari up, kalau dari nilai 1 sampai 10 aku 9,5 dari rasanya. 9,5 karena shit why shit lah enak lah guys. Kalau menurut saya berapa itu sate kerangnya, nilainya 8. Sate kerangnya 8 ya. Kalau yang ininya nilai ininya 12 boleh? Oh boleh. Boleh 12. Mantep ya. Terus melebihi nilai batas ya. 12. Terlalu enak. Iya, terlalu enak. Tadi porsinya juga banyak. Banyak juga, betul. Bawang gorengnya bisa request, banyak juga bisa. Yang enak itu bawang gorengnya. Sambal petisnya. Sambal petisnya. Yang kalau yang doyan pedes bisa nambah lah. Pokoknya kita total lah, ya sempurna lah. Dari tempatnya juga enak, nyaman, bersih. Kalau dari pusat kota juga tengah-tengah. Untuk parkiran juga luas. Rekomen nggak buat makan di sini lagi buat temen-temen? Oh, rekomendasi banget. Makanan legend tuh harus sih. Apalagi juga ini khasnya Surabaya. Wajib coba ya. Pasti. Kalau nggak coba, penasaran, sini aja lah pokoknya. Alamat di bawah. Saya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kasih komentar di bawah. Dan kalau yang udah kesini juga kasih komentar pendapatnya gimana. Yang belum silakan kesini ya. Jadi itu aja. Terima kasih. Ada lagi tambahan? Sudah. Sudah. Sampai.